2022. Hadirin sekalian, kita berikan tumpuan pada acara 4 kali 100 meter lelaki 18 tahun air. Ayuh kita berikan sokongan ke acara balapan kita 4 kali 100 meter lelaki 18 tahun akhir. Semua telah bersedia. Ya, telah berlepas 4 kali 100 meter lelaki 18 tahun. Dan ketika ini, negeri Pulau Pinang sedang mendahului ya, passing baton ke pelari kedua diikuti negeri Sarawak. Dan seterusnya Johor. Ya, pelari ketiga ketika ini di lorong tengah. Kita dapat lihat kelihatan negeri Sabah dan Johor sama-sama berada di posisi 100 meter yang terakhir. Johor diikuti Sabah dan diikuti Sarawak dengan catatan masa 40.97 saat. Masa tidak rasmi untuk negeri Johor. Untuk ini rekod baru. Negeri Johor 40.97 saat sekali lagi dari negeri Johor. Dan sebelum ini dengan rekod sebelum ini 41.29 saat yang dicipta oleh negeri Sabah pada tahun lepas 2022. Pada tahun 2023 kita sapu semua negeri Johor ya. Okey, tanya Johor 3 emas ya. Okey, semua dari acara balapan. Dan tiga juga rekod baru telah dicipta oleh negeri Johor dengan pelari-pelari pecutnya, iaitu Daniel Alonso anak Lidi, Muhammad Hazrik bin Cik Mat Kilau, Muhammad Danish Nabil bin Kamarudin dan Danish Iftikhar bin Muhammad Rosli. Tahniah negeri Johor. Rekod baru telah dicipta di bumi tanah beradat negeri Sembilan oleh negeri Johor untuk 4 kali 100 meter lelaki 18 tahun akhir ini. Tahniah, tahniah negeri Johor. Tahniah kepada semua pelari-pelari 4 kali 100 meter telah mempamerkan aksi yang terbaik untuk di pentas akhir ini. Cukup bergaya. Kita berlari pun belum tutup lagi. Laju macam dia orang.